Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara download dan install browser Mozilla Firefox di laptop, PC, atau komputer. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu browsernya. Oke, di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya guys. Selanjutnya pada kolom pencarian kita ketikkan Mozilla Firefox. Kemudian kita tekan pada tombol enter. Baik, sehingga muncul halaman seperti ini ya guys. Langkah selanjutnya kita langsung saja klik pada link yang paling atas ya guys. Baik, kita klik linknya. Baik, pada halaman ini kita scroll ya guys, dan kita hanya cukup mengklik pada menu unduh Firefox. Kita klik ya guys. Dan secara otomatis langsung terdownload ya guys untuk Firefox installernya. Baik, kemudian kita langsung saja buka ya guys. Tampilkan dalam folder. Baik, kemudian kita klik dua kali pada hasil download Firefox yang baru saja kita download. Baik, kemudian kita klik pada menu Run. Baik, saya coba minimize terlebih dahulu ya guys. Baik, kita tunggu sampai prosesnya sampai dengan selesai. Baik, dan sepertinya proses download dan install sudah selesai kita lakukan ya guys. Dan secara otomatis juga di sini untuk icon menu aplikasi browser Firefox sudah tampil ya guys. Dan artinya kita sudah berhasil mendownload dan menginstal browser Firefox di laptop, PC, atau komputer. Bagaimana guys, sangat mudah bukan? Mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.